Oke, sekarang kita ada di Permata Buana, tepatnya ada di Jalan Raya Sawangan. Itu patokannya depan Indogrosir ya. Oke, jadi di sini banyak banget kafling-kafling yang menjual tanaman hias. Jadi kita ada di salah satu kafling yang menjual khusus tanaman bromelia. Tepatnya ada di Karima Flora, kafling nomor 5. Jadi kalau kalian yang mau berkunjung ke sini, nanti kita kasih nomor teleponnya sama alamatnya di deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk info-info menarik lainnya ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita ada di Karima Flower. Kita bersama salah satu pengurusnya ya. Namanya siapa, Mas? Mas Imam. Oke, namanya Mas Imam. Di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Jam 7 sampai jam 5 sore. Oh, sampai jam 5 sore. Berarti udah nih langsung di close ya, tutup ya. Oke. Di sini paling banyak jual tanaman apa aja sih, Mas? Bromelia, jenis bromelia proyekan sih. Oh, proyekan. Di sini ada jenis apa aja nih dari bromelia? Ada yang tricolor. Color. Red and Hill, Baby Pink, Deborah. Wow. Berarti lumayan banyak juga ya di sini kayak pusat bromelia gitu ya. Oke, berarti mantap banget nih. Untuk harga sendiri bromelia ini dari harga berapa sampai berapa, Mas Imam? Ada yang 10.000 sampai 100. Dari 10.000 sampai 100.000. Oke, kalau yang 10.000 yang mana nih ya bromelianya? Itu tricolor. Tricolor, boleh tunjukin Mas Imam yang mana nih yang 10.000? Yang di atas itu tricolor. Tricolor harganya berapa tadi? 10.000. 10.000. Kalau yang paling mahal bromelianya yang mana? Yang belakang tadi yang pink. Yang pink itu? Iya. Itu berapa? Itu kalau yang itu 50. Itu 50.000. Oke. Di sini selain bromelia ada tanaman apa aja sih, Mas Imam? Pilo ada. Pilo. Antorium juga ada. Pilo antorium ada ya? Iya, ini 350. Ini 350. Iya. Kalau mana apa pilo juga sama? Sama. Oh, itu mungkin yang gedenya? Iya. Kalau yang itu berapa? Itu sampai 500. Itu 500? Iya. Oke. Okay. Yang Aglaea, ini mana anthurium? Anthurium ini. Oh, ini anthurium. Anthurium apa nih? Cobra? Bukan. Ini Escobar. Escobar. Escobar ya. Berapa? Escobar nyampe 750. Oh, 750 juga. Iya. Oke. Okay. Kalau selain ini, jenisnya ada lagi? Pagoda, anthurium mangkok pagoda. Anthurium mangkok pagoda. Ini berapa? 1,5. 1.500.000. Oh, ini udah sama potnya ya? Iya. Oh, udah. Ini ada lagi, Mas Imam? Ya, jenis tanaman yang dijual di sini selain anthurium, pilo, sama bromelia. Ada lagi sih, buntut merah. Ada lagi. Yang itu berapa? Itu 50 satu polybag. 50.000 satu polybag. Oke. Tapi kalau di sini kalau misalnya mau beli banyak gitu atau buat dijual lagi bisa nggak sih apa harganya turun atau emang cuma segitu? Bisa, kalau buat pedagang bisa turun. Jadi kalau di sini emang petani. Oh gitu ya, emang petani ya. Iya. Berarti kalau misalnya beli banyak terus buat dijual lagi bisa dikurangin harganya? Bisa. Oke, siap siap. Ini yang digantung tanaman apa aja nih Mas Imam? Itu Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma itu harganya berapa tuh? 25.000. Oh, 25. Itu semua rata yang ya. Ada digantung, yang digantung ya. Iya. Oke, siap-siap. Di sini jual online enggak sih, Mas Imam? Di sini enggak online, enggak nerima online. Oh, nerima online. Ya. Berarti kalau misalnya mau beli di sini datang langsung aja ke sini ya? Iya. Langsung ke Karima Flower ya? Iya. Atau bisa bertemu langsung sama Mas Imam ya? Iya. Oke, siap. Terus ada jenis apa lagi nih, Mas Imam, selain itu? Kita punya apa lagi nih? Heeh. Yang di bawah. Sepatu film. Iya. Sepatu film berapa, Mas Imam? 5.000. 5.000-an. 5.000 tuh, guys. 5.000 satu polybag ya. Ini kalau misalnya ngambil banyak juga dikurangin juga. Bisa dikurangin. Oke, mantap. Sepatu film. Terus ada apa lagi? Apa namanya? Ini andong laut. Apa? Andong. Andong laut. Oh, andong laut berapa, Mas Imam? 10.000 per polybag ya? Iya. Oke, siap, siap. Mantap nih. Apa? Singonium. Singonium berapa? Singonium ini 200.000. Iya. Ini udah langsung bawa lah pokoknya ya. Iya. Ini. Terus ada lagi burlemak. Burlemak. Iya, burlemak. Burlemak berapa? 10.000. Oh, 10.000-an tuh, guys. Tuh, ya kan murah-murah juga di sini ya, Mas Imam ya. Banyak banget nih tanaman yang murah. Sini juga pusat bromelia terbesar ya. Kita bisa katakan terbesar karena di sini paling lengkap ya, Mas Imam. Iya. Banyak banget.
pusatnya memang ya di Karima Flora ini ya. Iya. Itu jual apa sih? Saya itu batu apa sih? Batu gravel merah. Oh, itu gunanya buat apa? Buat panjang. Buat, ya? Buat terapi kaki juga bisa, buat tanaman. Oh, buat tanaman juga iya. Bisa ya. Oke. Saya lihat juga jadi nambah keren ya. Iya. Oke. Kita punya tanaman apa lagi nih selain itu? Itu yang gede-gede apa tuh, Mas? Itu Melodi I. Melodi I. Iya. Melodi I. Berapa tuh? Harga 1.500. 1,5. Iya. 1,5. Oke. Okay. Itu sama semua tuh 1,5 iya, semua. Sama. Oke. Okay. Oke, jadi di Permata Buana ini sebenarnya masih banyak kafling-kafling lain yang menjual tanaman hias yang bervariasi, mulai dari harga dan jenisnya. Menurut gue di sini seperti mall atau pasar tanaman hias karena tentu saja cukup lengkap dan penataannya begitu rapih dan menarik. Untuk penjualnya juga sangat ramah-ramah, dan di setiap tempat atau kafling mempunyai ciri khas desain nurserinya masing-masing yang memanjakan mata kita. Di sini, dari tanaman proyek hingga koleksinya juga ada loh. Sehingga kalian bisa membeli tanaman di sini untuk dijual kembali maupun untuk hiasan rumah. Tak perlu khawatir, untuk kualitas di sini super-super. Jadi sangat cocok untuk diisi di halaman rumah sehingga bisa mempercantik rumah kamu. Oke, kalau lo enjoy dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan informasi terupdate dari kita. Oh iya, komentar di video mana saja untuk memberi saran. Terima kasih. Jangan lupa like, comment,